Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menceritakan bagaimana saya membuat sistem hidroponik saya sendiri. Ya. Jadi saya ingin membuat seperti ini, reka bentuk ini. Ada 4 tingkat dan setiap tingkat tu ada dua pipe, dua batang pipe. Panjangnya 3 meter. Ya, 3 meter. Jadi saya boleh beli pipe yang harga 6 meter, saya potong 2 je 3 meter. Jadi 3 meter, 3 meter di atas ada 2, ya. 3 kali 3, 6. Tingkat 2, gitu juga. Jadi semuanya ada 8 batang lah. Ya. 8 batang. Dan saya beli semuanya 4 batang PVC 4 inci. Ya. Jadi saya, mungkin saya reka bentuk dia. Bahagian utama adalah pipe PVC 4 inci dan sambungan-sambungannya pipe PVC 2 inci. Okay, mari kita lihat bagaimana saya membuatnya. Apabila kita nak membuat sistem hidroponik menggunakan pipe PVC, inilah di antara alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, gergaji besi ni, ya. Gergaji besi ni digunakan untuk memotong pipe, pasal pipe tu datang dalam panjang 6 meter sedangkan yang saya buat ni adalah panjang 3 meter sajalah. Jadi saya beli 2 batang pipe, saya kena potong lah di tengah-tengah, jadikan dia 3 meter, itu jadikan dia 4 tingkat. Kemudian gerudi, dulu saya gunakan gerudi yang pakai elektrik, sekarang ni saya gunakan yang ni, dua-dua ni. Sebenarnya satu pun cukup, tapi saya beli dua sebab harganya murah sangat. Dulu saya beli yang elektrik tu harga 300 lebih. Ini yang ini RM57 saja. Yeah. Yang ini 125. Ya, yeah. Dibaginya 3 bateri. Ini bateri ni, ya. Baginya 3 bateri spare, kan? Dan ini dia lebih kuat. Dia boleh apalah, boleh tebuk lubang pada konkrit, ya. Kemudian mata gerudi nak tebuk lubang, gerudi. Kalau kita gunakan ini yang 4 inci, saiz 4 inci, mesti kita gunakan yang kecil sikit pada 4 inci lah. Ini yang 3 pasu 3 inci. Gerudi pun kena kecil sikit pada 3 inci dan pasu 2 inci. Kita gunakan mata gerudi yang kecil sikit daripada 2 inci. Ya. Kemudian kita kadang perlu skru, men-skrukan, melekatkan ke dinding, ya, dan juga nut, pasang nut kita perlukan ini. Kita tak perlu screwdriver, so kita boleh masukkan ke sini. Biar mesin gerudi ini yang memusing untuk kita, jadi kita tak penat. Ya. Dan juga pita ukur yang amat penting sebab panjang itu 6 meter. Ya. Jadikan 3 meter, 3 meter. Kemudian yang lain-lain tu, lubang, jarak antara lubang itu memerlukan pita ukur, di antara lubang semua memerlukan pita ukur. Dan kemudian pelayar, pelayar sangat diperlukan. Jadi saya ingat itu sajalah bahan-bahan yang barang yang kita perlukan. Tidak mahal kosnya, yang cerita ni macam ni RM57 saja, RM57. Gergaji ni dengan matanya pun saya ingat saya beli buatan Cina ni murah je lah. Ini RM13 dengan mata dia sekali. Dan ini pun buatan Cina juga murah je. Ini RM15. Sama juga semua buatan Cina lah. Jadi kos peralatan untuk membuat ni tidak sampai RM200 lah. Tak sampai, RM100 lebih sikit saja. Itulah peralatan yang saya gunakan. Ya. Part ini panjangnya 6 meter. Sedangkan kita nak buat 3 meter sahaja. Jadi saya lebih suka buat 3 meter sebab ialah rumah kita pun taklah besar mana. Dan sesuai dengan kadar rumah kita, saya buat 3 meter sahaja. Jadi part 6 meter ni saya potong 2. Sekarang saya ingin membuat pengukuran untuk menebuk lubang. Biasanya lebih kurang 20 cm ataupun 8 inci
setiap satu lubangnya setiap 8 inci atau setiap 20 cm kita buat satu lubang ya. Misalnya macam ini, satu lubang 20, kemudian 40, kemudian 60 dan 80 dan begitulah seterusnya. Apabila menembus lubang, gunakan mata gerudi seperti inilah ya. Jadi ini adalah berukuran 50 mm ataupun 2 inci. Ini pipe yang telah ditembuk lubang dengan saiz 50 mm ataupun 2 inci. Kemudian saya nak tembuk lagi lubang yang bersaiz 75 mm ataupun 3 inci. Dua batang tu lubangnya adalah berukuran 50 mm ataupun 2 inci. Dengan sela 20 cm ataupun 200 mm ataupun 8 inci. Manakala yang besar itu adalah lebih kurang 85 mm diameter dan sela adalah 25 cm. Ada guna yang besar dan kecil. Nanti kita akan tengok. Dua tiang konkrit ini dulu saya buat adalah untuk menyangga pokok-pokok anggur. Ketika itu dia masih kecil. Sekarang pokok anggur sudah besar dan dia sudah di atas. Jadi saya gunakan tiang ini nanti untuk menyangkutkan hidroponik. Biarkan anggur di atas dan hidroponik di bawah. Petang ini selepas balik dari UKM, saya telah menyangkutkan ke 88 pipe itu ke tiang konkrit yang pada asalnya digunakan untuk menyangga saya punya pokok anggur. Sekarang pokok anggurnya telah berbuah dan agak tinggi. Sekarang saya nak masang penghujung pipe ini. Ini dia ya. Macam mana kita tempatkan lubang ni bergantung kepada jenis yang kita nak lah. Satu yang apa tu filometrician tu maknanya tipis jairnya di situ, maka kita kena buat macam ni lah. Maknanya lubang sebelah bawah supaya air dalam pipe tu nipis. Kalau kita nakkan yang deep apa tu deep water nutrition, kita buat macam ni lah supaya air bertakung banyak dalam pipe ya. Hari ini saya mulakan kerja-kerja penyambungan ke 88 pipe ini ya. Ini yang apa komponen-komponennya sambung ke sini kan. Lepas tu nanti yang ini sambung seperti inilah ya. Nanti bila semua siap kita boleh masukkan air. Kerja piping sudah hampir selesai. Besok saya sambung lagi untuk menguji pengaliran air. Apa namanya ni? Pasal nutrisi ya, nutrition. Dia amat penting. Ketika saya mulakan dahulu, saya tak boleh dapat campuran A dengan B dalam bentuk pukal. Kalau beli yang campuran dalam botol itu tersangat mahal. Tak berbaloi lah untuk saya beli. Bagus saya beli kat pasar malam je sayurnya lah kan. Atau tanam dalam tanah, tak payah pakai ni. Jadi apa saya buat? Saya beli baja NPK biru. Saya campurkan, saya ambil kita boleh beli dalam paket 1 kilo boleh kan. Yang 50 kilo pun boleh kan, 50 kilo harga 100 lebih lah.
Kalau yang 250 gram ni 1/4 kilo boleh beli dekat paket-paket kecil tu ya. 250 gram 1/4 kilo. Kemudian baja urea pun 1/4 kilo. Kemudian campur dengan baja kalium kloride ya, KCl, kalium kloride ataupun potassium kloride. Sebab baja NPK ni untuk tanah bukan untuk hidroponik ya. Jadi dia kandungan nitrit tak cukup, kita tak kena tambah baja urea, dan dia tidak cukup juga baja kandungan kalium dan potasium. Jadi kita kena tambahkan baja urea dengan kalium kloride. Kemudian direndam dalam air selama seminggu sehingga dia larut. Dan baja ini saya masukkan ke dalam air dalam air nutrisi hidroponik saya buat itulah. Ketika saya bubuh benih, saya tidak benih itu tidak disemai dahulu di tempat lain. Saya semai kat situ juga. Jadi saya masukkan benih dekat dekat pot itu, dekat pasu-pasu kecil itu, bubuh tanah sikit. Pada itu kepekatan air hanya 200 ppm saja. Bila sudah mula bercambah, lebih kurang seminggu gitu, saya tambah naikkan lagi jadi 500 ppm per million. Selepas 2 minggu saya naikkan lagi 700 part per million. Dan selepas 3 minggu saya naikkan lagi 1000 part per million. Dan selepas 4 minggu saya naikkan lagi 1300 part per million. Ya. Inilah hidroponik yang aku buat sendiri. Aku tanam pokok tomato, pokok si hijau, dia cili yang warna ungu seperti itu, macam itu, mana lagi, yang cili, mana lagi, dia macam itu, cili, oh ada juga buah anggur,